tukar orang tu. Kita kata jangan benarkan dia tukar kad pengenalan, kata dia bukan Islam. Padahal dia dah tukar agama dia. Ha? Saya nak tanya, akidah diukur dengan kad pengenalan kan agama? Ha? Akidah diukur dengan kad pengenalan kan kepercayaan dia? Kalau dia kata saya bukan Islam, ya ya, you tetap Islam. Kad pengenalan kata apa? Kad pengenalan kata apa? Ha? Kita kena ikut kad pengenalan. Ha? Ikut kad pengenalan. Tahu tak isu kad pengenalan ni? Ha? Kan dia jadi doktor tak tahu. Di Malaysia, rakyat Malaysia membantah ada orang nak tukar kad pengenalan dia yang tulis Islam menjadi batalkan. Semalam saya naik kapal terbang dalam soal khabar di England, ada orang yang minta supaya nama dia, bahawasanya dia pernah dibaptiskan dulu di Padang kerana dia sudah tak percaya lagi dengan Tuhan. Dan gereja pun berbincang, boleh ke tak pasal nama tu dalam buku lama. Dan macam tu lah isunya, nak dipadamkan. Jadi kita tengokkan ada nama dia agama apa? Saya percaya kat Jesus. Kat pengenalan? Muslim. Pasal kat pengenalan tak berubah. Kalau kata mereka, kalau sekiranya kat pengenalan diizinkan ubah, ramai orang Melayu nak masuk Kristian. Ya kan? Saya hebat asyik-asyik Melayu nak masuk Kristian. Dan pernah jaga-jaga. Ada gerakan Kristian. Kristianisasi. Orang akan masuk sebab minum air terus jadi Kristian. Holy water. Orang Melayu akidah dia air ya. Nak pergi periksa pun air. Hantu masuk pun air. Sakit perut pun air. Ha? Abdul? Air bandar. Saya pun heran. Mengapa asyik-asyik orang Islam kan masuk agama lain? Ini kita ada punya banyak badan-badan ni gerakan Kristian saya. Saya tahu orang bagi tahu saya tak. Saya percaya semua agama ada gerakan dia. Bila kita, satu orang percaya dengan agama tu, mesti dia buat gerakan. Dia mesti nak orang yang percaya dengan agama dia. Tapi apalah sangat gerakan Kristian kalau nak dibandingkan dengan berbagai-bagai organisasi Islam yang ada dalam masyarakat Malaysia. Ada pertubuhan politik yang bernama Islam, ada badan-badan, ada JAIS, JAKIM, JAWI, JAKUN. Sebab apa? Tengok. Tak tahu JAKUN tak adalah. Tak, kita punya isu akidah. Saya nak cerita betapa apabila isu akidah ini tidak jelas, kita sentiasa rasa keluar akidah, keluar akidah. Mengapa nak keluar akidah? Sebab kita tak tegaskan apa itu akidah Islam. Kita selalu fahamkan kepada orang akidah Islam itu kita orang Islam percaya Allah. Itu salah. Akidah Islam mempercayai Allah itu dipercayai mesti tidak mensyirikkan Allah. Meletakkan ketaatan kepada tauhid rububiyah. Meletakkan tauhid rububiyah di dalam diri. Tauhid rububiyah dan uluhiyah dalam diri. Hanya mengabdikan diri kepada Allah. Tetapi kalau orang Islam dah lama di kampung, tiba-tiba masih tak jelas, masih bohong, masih percaya sial majan. Tahu sial? Orang pun tahu pajak sial. Lahir anak bubuh tangkal, percaya lagi ini kalau gantung rajah ni di dinding, sial tak datang, bala tak kena. Macam mana kita nak heran kalau anak orang Islam, bapa dia sendiri tak jelas.
Mengapa dia tak jelas akidah? Minta maaf jika kita beza. Kerana kadang-kadang kita diajar akidah falsafah. Bukan akidah falsafah, kita diajar falsafah dalam berakidah. Allah ada lawannya. Allah mendengar lawannya. Buka tuli. Allah melihat lawannya. Saya nak tanya, kalau itulah akidah Islam, hanya orang Islam, adakah Ahsin menyatakan Tuhan tak melihat buta dan Tuhan itu pekak? Kita tak sama dua sih, kita percaya ini 20 punya. Lu mana percaya itu Tuhan teha, you percaya Tuhan buta kan? Kita tak nak, kita Tuhan nampak. Asyik kata lu jangan main lah. Saya dalam majlis fatwa kebangsaan, sekarang sudah tidak lagi lah kan, saya tanya benda-benda seperti ini tentang masalah. Saya tentang, saya kata kalau nak kata orang bukan Islam di Malaysia tidak boleh menggunakan nama Allah, kata kerajaan Malaysia melarang. Jangan kata Quran. Jangan kata Quran. Quran tak larang. Nabi tak larang. Peraturan di Malaysia di atas kepentingan politik tertentu ataupun di atas sebab-sebab politik kata, tapi bukan Islam. Nas begitu banyak, takkan nak Nabi kan? Tapi sekarang ni kata boleh pula dah. Begitulah jakun. Ustaz boleh, Ustaz tak boleh kan? Orang tekan sikit, tak boleh. Besok kata yoga ni, ini boleh. Tak tahulah. Punya banyak mat-mat pondan di Malaysia. Tak marah kan? Tadi ke restoran nampak, dini nampak, yang jadi selebriti pun apa, lembut punya nampak. Tiba-tiba patua pancake yang keluar. Pancake ni, you pun tak tahu pancake. Pancake. Tidak berapa jauh lah. Okey, tak apalah, nanti cari dalam kamus. Balik kepada masalah. Kenapa kita berlaku macam tu? Okay, kerana kita tidak jelas tentang soal akidah. Saya kata bahawasanya kalau nak kata macam kata kerajaan Malaysia tak bagi, Islam tak kata. Orang Islam tak ada masalah. Anak orang Islam sensitif dengan syirik. Kita kalau pegang akidah, kita tengok satu orang mari tiba-tiba ada tangkal kat pinggang kita, astagfirullah. Takkan orang Islam. Tapi bila orang Islam tak dapat bezakan tangkal, orang jual ubat tepi jalan. Ini cincin lah, kalau pakai mega lapu je. Ada orang Melayu penuh saya tengok. Dekat jalan Masjid India, suruh beli cincinnya. Awal saya pakai cincin ni dah jadi jutawan. Ini sudah buka bisnes. Ada orang beli. Bukan saja apa nama bujang lapuk yang beli. Beli. Kalau kita ni mat. Tak payah jual lah, you pakai tengok jadi kaya apa dah. Daripada menegar tepi jalan ni. Dia sendiri tak kaya-kaya nak suruh orang pakai. Ada orang beli. Begitu. Syirik ni bodoh. Sedang syirik bodoh. Ya. Ingat ketika apabila orang Cina percaya ikan. Ha? Flower. Dia kata ini dapat tuah lah. Oh, banyak Melayu pergi beli. 80 ribu. Kenapa? Nak bagi bisnes naik. Tuan bisnes dia tombang. Orang bukan Islam. Saya tak mau kata Chinese. Orang bukan Islam. Chinese maybe Muslim. Tapi ada ni. Orang bukan Islam. Khususnya di kalangan masyarakat Cina. Mereka percaya benda macam ni. Sebenarnya tuah bukan datang dari ikan. Mereka tu hajin. Kau malas. Kau beli ikan bangun. Memang tak untung pun. Macam tu pun ada. Feng Shui, right? Feng Shui.